Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Buat. Buat apa? Oh, cik Nur Haniza. Ah, ya saya. Oh, takziahlah. Ya. Atas dah 2 bulan dah. Apa sebab? Heart attack. Oh, heart attack. Eh, macam mana boleh jadi heart attack? Dia sebelum ni 2017 tu pernah first blocking. Okey. Lepas tu kita dah refer IGN apa semua lah. Lepas tu yang second time dia dah pernah kena bulan puasa hari tu, bulan 5. Ni yang masa arwah meninggal tu kat rumah, rupanya dah ada blocking yang ketiga. Muda lagi pun 39 tahun. Dia, dia banyak minum teh tarik apa semua. Oh, teh tarik? Dia satu hari sampai 4 kali macam tu. Dia kira saluran. Tersumbat. Dia bukan sakit dekat belah kiri. Dia sakit dekat sini. Saluran nak ke jantung tu lah. Dia block kat situ. Oh, sebab teh tarik boleh eh? Sebab masa yang dia masuk IJN tu memang blocking. Kalau nak minum teh tarik dia boleh. Cumanya mungkin dia minum sampai habis cawan tu. Bawah tu, sedak tu yang buat. Oh, sedak. Sedak tu yang jahat tu sebenarnya. Yang satu kalau pakai teh biasa, bukan teh Thailand ni. Memang teh yang pekat sangat tu. Kedai mamak kan dia pakai teh yang tebal Itu yang jahat tu. Lagi satu merokok. Merokok memang dia gabung dengan teh tarik lah. Satu hari sampai 2 kotak. Jadi lepas kahwin dengan saya ikat juga. Dia punya teh tarik memang dia tak minum. Cumanya rokok tu lah. Dan di akhirnya saya dia tukar vape. Masa atas nasihat jugalah, so tukar vape yang nikotin tu lah, nak bagi dia slow down rokok tu lah. Mungkin lifestyle lah kalau ikutkan. Kalau jantung tu, sebab ikutkan dia muda lagi kan. Doktor kata jantungnya dah umur 75 tahun belum orang punya ni ha. Macam orang 75 tahun. Jadi masa ni dah memang follow up hospital lah. Dan tak sangka masa yang dia meninggal tu, memang doktor kata dah ada blocking yang ketiga. 12 minit dia tengah borak dengan kawan dia datang rumah. Oh, tengah borak lagi? Lepas tu tiba-tiba saya dengar bunyi. Lepas tu saya pergi tengok, dia dah memang dia dah. Oh, kawan dia ada lagi kat depan? Kawannya memang tengah ada lah. Memang Allah nak hantar kawan dia lah, nak tolong saya kot. Sebabnya kalau ikutkan kita berdua aja kat rumah. Lepas tu kawannya macam dah lama sangat tak jumpa arwah ni. Jadi nak jumpa sangat. Datanglah malam tu. Lepas tu ambulans datang dalam 12:30 macam tu, kata memang dah tak ada. Jadi yang suami yang pakai singkat kan? Ya. Dia beli dengan siapa? Dengan Cik Nuan Nasir ni. Cik Nuan Nasir lah. Dia bapa anak murid saya. Dia bapa anak murid lah. Dia buat promotion-promotion dia tu. Dia kat tukarkan. Sebab kat Bandar Sun saya duduk Bandar Sun Sulaiman. Dekat sana Maxis dia punya line agak ni. Jadi saya tukarkan Maxis ke dia ni lah. Kalau telco ni. Okey lah, alhamdulillah lah. Tak adalah senang apa line ni pun apa semua okey lah. Sebab hari tu dia memang suka tengok video. Terus cakap, tak apalah tukar pakai ni kan. Lepas tu lah tukar dah, dah nak jadi, tahu rasanya. Dia pengguna je lah. Dia pengguna je lah. Okey lah, kita nak serahkan sikit sumbangan daripada ya, Hello Platin lah. Ni dalam ni ada wang tunai lah untuk ayat pengguna. Allahuakbar. Terima kasih banyak lah. Yalah. Semoga tabah lah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sihat, cik? Ya. Okey, kita nak datang buat penyerahan. Yang suami dah lama yang meninggal? Bulan 11. Oh, bulan 11 itulah. Dia sakit. Oh, dia sakit pasal apa tu? Cancer. Oh, cancer lah. Dia cancer tu kerja macam mana, boleh kena? Macam mana boleh kena, saya pun tak tahu. Oh, tak tahulah. Oh, bau tahu? Dia ada? Ke dah lama? Oh, dah tahulah. Oh, dia ada apa? Ada macam ada efek apa-apa tak tahu lah. Oh, limpa bengkak. Limpa dia besar. Luaran tak nampak lah. Tak nampak. Tapi dalaman dia rasa sakit lah. Yeah. Tak ziar lah. Anak berapa orang? Anak seorang ada. Anak seorang lah. Kita nak buat penyerahan lah. Okey, terima kasih banyak.